Karena pengen tahu kan? Enggak, lo enggak bisa. Yeah. Aduh, lo ngapain, Pak? Kayak lagi berkebun. Ini nih, ada ahlinya langsung didatengin ke cubicle. Oh, ini adalah co-founder dari Bad Row Family. Kali kita invite Kisti dan Jenny. Selamat malam. Apa kabar? Apa kabar, Bro? Silahkan duduk, silahkan duduk, silahkan duduk. Sih, gue disini aja deh. Aduh, Bad Row Fam. Fam itu family berarti ya? Iya. Gila, itu emang gitu ya? Kram tuh harus begitu ya? Iya. Kalau bisa digambarin tiga kata, kram tuh ngapain sih sebenarnya? Kita tuh lebih nge-express feel kita pas nge-dance. Jadi kita lebih ngeluarin semua, jadi total ngeluarinnya. Oke. Okay. Ini awal terbentuknya bisa Bad Row Family itu bagaimana? Gue tuh jujur aja, gue pertama kali denger nih namanya Kram Dance ini. Kram. Soalnya dia nyobain sampai kram-kram tadi. Tapi emang gitu ya caranya. Ini awal terbentuknya tuh gimana sih? Kita tuh dipertemukan pas kita battle di salah satu event teman kita. Okay. Exhibition battle gitu. Nah, disitulah kita ketemu saya sama dia. Nah, kita berlanjut tuh ya. Berlanjut, kita mulai ke Surabaya. Event yang di Surabaya lumayan like an international event. Okay. Dan kita bertemu dengan salah satu ahli sedunia, namanya Baby Tie-Dye. Baby Tie-Dye itu salah satu dari Tie-Dye's fam. Dia cramping juga gitu? Cramping juga, expertnya. Dia salah satu dari fam yang terbuat ya, creator of cram ya. Nah, di situ wakes us up to make our own fam. Disitulah kita bikin fam sendiri. Setelah acara itu. Setelah itu jadi Bad Row Family makanya. Yeah. Sekarang udah berapa banyak nih? Kita udah ada 6. Oh, berenam. Buat Kramper Dance seluruh Indonesia ada 54 sekian. Oh, berarti crampingnya sebenarnya masih baru ya? Masih baru banget ya? Masih baru. 54 nggak termasuk banyak dong itu ya? Ya, cramping itu awalnya mulai dari 2004. 2004? 2004. 12 tahun. Yeah. Nah, basicnya tuh sebenarnya cramping itu apa sih? Basic kita akan ajarin 3 primary basics ya. First is stomp. Stomp. Ingat ya. Kedua adalah jabs. Jabs. Ketiga, ya jabs kayak tonjok. Ketiga itu chest pop. Jadi kalau stomp itu seperti apa, Kisti? Ya, iya. Stomp itu kita lebih pakai. Gimana kalau kita berdiri aja? Berdiri enggak apa-apa nih. Kita lebih pakai kaki. Nah, gue pengen tahu nih, biasanya kalau kalian itu cramping, ada koreonya atau kayak udah ngikutin beat aja atau gimana sih? Tergantung. Tergantung sih, cuma kalau misal ada event pasti kita bikin koreo, tapi setiap session pastinya mostly kita session freestyle. Freestyle, ya? Kita lebih ke freestyle. Oh, jadi ngikutin lagu ya? Nah, kalau misalkan gue nih gak punya basic apa-apa, tapi gue pengen bergabung sama Bad Row Family, bisa gimana caranya? Bisa. Tapi gue udah bagus kan? Wah. Ya. Gampang sih nggak kalau buat gabung, kita cuma butuh orang yang emang niat dan ngasih lihat progres. Bahkan camping ini ada latihan gitu ya? Ada. Di mana? Kita ada di every Thursday ya? Siap every Thursday di Loop Station sama sama. Terus kita sambil duduk kali ya? Boleh. Capek gue main gitu doang udah keringetan gue. Iya, lumayan juga itu emang buat apa core juga ya? Jadi bisa lebih bagus lagi. Di mana jadi kalau mau? Kita ada di Loop Station Mahakam sama hari Minggu kita ada di SCBD. Ah, jadi Qber juga kalau mau ikutan bisa ya? Gak ada persyaratan khusus berarti? Oh, harus malam? Nah, kalau hari Kamis malam. Kamis malam. Hari Minggu bisa dari pagi. Iya. Oke. Dan abis ini Kisti sama Jess langsung perform. Terus kalian mau perform ya? Iya. Kasih lihat ke Qber. Mungkin mau siap-siap ikutan ya? Oh enggak. Gue nanti belajarnya hari Kamis aja. Iya, kita datang nanti. Oke, Kisti, Jess, thank you. Thank you banget ya, thank you banget Jess sama Kisti. Terima kasih banyak sukses buat Bad Row Family-nya ya. Semoga Bad Row Fam-nya nanti makin banyak lagi, makin cramping ya. Oke, thank you. Thank you. Silakan siap-siap ya. Alright. Jadi gitu, Be. Iya, nah Qbers abis ini Bad Row Fam bakal langsung perform. Nah, kita juga mau kasih challenge buat para Qbers. Oh, challenge, lu udah keringetan. Mungkin lu kasih tau dulu challenge siapa. Challenge-nya gampang, upload di Instagram dengan video cramping ala kalian. Tadi udah ajarin tuh stomp, ada chest pop. Chest pop sama jab. Tinggal dibikin, terus dikirimkan ke Instagram kita. Di tag @cubicle_id. Dan juga @netmediatama, jangan lupa hashtagnya itu cubicle. Nanti pemenangnya mendapatkan apa? iPhone 6. Oke, gue bikin dulu, Bay. Jangan. Gak boleh. Itu buat Qbers doang. Qbers doang, oke. Nah, yang minggu lalu kan sudah terpilih nih siapa pemenangnya. Dan selamat buat nama di bawah ini. Hey. Ini? Q.
Cubicles. Jangan lupa nonton terus Cubicles setiap hari Minggu jam 11 malam. Dan jangan lupa cek our website di www.cubicle.id. Gue Nanda Julia. Saya Marcel Calaminata. Give it up for Betro Family.